بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk dapat kembali hadir dalam kajian kita yang membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam yang merupakan qudwah, yang merupakan uswatun hasanah bagi seorang yang mengharapkan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepadanya dan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya, maka hendak jadi menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai cermin kehidupannya, yang dengannya dia berjalan dan dengannya dia bermuamalah dengan sesama manusia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersaksikan kebaikan akhlak yang dimiliki oleh Nabiullah Al-Karim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang tidak dipersaksikan kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam firmannya Allah jalla wa ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Maka barang siapa yang ingin berakhlak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan tolak ukur kebaikan akhlak. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, dan kita telah sampai kepada bab yang ke-119 atau pada kitab aslinya Al-Adab Al-Mufrad pada bab yang ke-135. Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Mardifbah Al-Ju'fi Mawlahum Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala, bab husnil khuluq, bab baiknya akhlak.
al-khuluq, jamaknya akhlaqun. Dan yang dimaksud dengan akhlaq adalah sifat-sifat manusia yang dengannya manusia bermuamalah dengan yang lain. Maka ini disebut al-khuluq, yang jamaknya akhlaq. Apa saja seorang itu yang dia perbuat, yang dia lakukan, yang menjadi karakter dan tabiatnya ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia, maka itulah akhlak. Oleh karena itu akhlak terbagi menjadi dua bagian. Ada akhlak karimah, akhlak yang mulia, yang hamidah, yang terpuji. Dan ada pula akhlak zamimah, yang tercela, sayyi'ah, akhlak yang buruk. Namun yang dibahas oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab ini adalah jenis akhlak yang pertama, yaitu husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang. Secara umum yang dimaksud akhlak yang terpuji adalah sesuatu dari kebaikan-kebaikan yang engkau senang bergaul dengan sesama manusia dengan cara tersebut. Sebagaimana engkau senang sesuatu itu ada pada dirimu, maka kamu pun senang ketika sesuatu itu engkau berikan kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dalam riwayat yang lain ada tambahan minal khair. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dari kebaikan. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Engkau senang hal tersebut ada pada dirimu, maka engkau pun senang ketika hal itu ada pada teman kamu. Maka berarti engkau bermuamalah dengan saudara kamu, dengan sahabat kamu tersebut dengan muamalah yang baik. Maka inilah yang disebut dengan akhlak. Dan sumber dari akhlak itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam kehidupan bagaimana beliau bergaul dengan sesama manusia, bagaimana beliau bergaul dengan karib kerabatnya, bagaimana beliau bergaul dengan keluarganya, bersilaturrahim, dan bagaimana beliau menyikapi orang-orang kafir, baik kafir zimmi atau kafir harbi dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tolak ukur akhlak karimah. Allah jalla wa ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada beliau terdapat uswatun hasanah. Uswah ma yuta'assa bihi, sesuatu yang sepatutnya diikuti dan jadikan sebagai contoh. Contoh yang mana? Hasanah. Contoh yang baik, bukan contoh yang buruk. Maka hal ini yang perlu kita fahami ma'asyar ikhwa rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
tidaklah mengajarkan sesuatu dan tidaklah menyampaikan sesuatu kecuali kebaikan. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala menyempurnakan Islam ini. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah meninggalkan kami, wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Tidaklah seekor burung yang membolak-balikkan sayapnya di udara melainkan Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyimpan sedikit pun dari kebaikan, melainkan beliau sampaikan. Beliau sampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannah illa waqad akhbartukum bihi. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nar illa waqad hadzartukum anhu. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah sesuatu yang mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku beritakan. Aku sampaikan kepada kalian. Penyampaian itu bisa dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan, dengan akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan tidaklah ada sesuatu yang dapat menyebabkan kalian mendekati neraka melainkan aku telah peringatkan kalian darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh. Tidak ada satupun yang beliau ajarkan sesuatu yang tercela. Meskipun musuh-musuh Islam terkadang mereka menyandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sesuatu yang memperburuk citra beliau. Nah, apa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam penuh hikmah. Ya. Apapun yang beliau ajarkan, mulai dari permasalahan aqidah, masalah tauhid yang menjadi inti Islam, semua yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Demikian pula masalah ibadah, demikian pula dalam urusan munakahat, pernikahan, perceraian, termasuk di antaranya poligami dan yang lainnya, itu semua adalah merupakan uswatun hasanah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim yang memiliki iman di dalam hatinya untuk membenci satupun dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, membenci apa yang telah aku ajarkan, membenci apa yang telah aku syariatkan, maka dia bukanlah dari umatku, yakni bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang dimaksud akhlak secara umum adalah sifat-sifat manusia yang dengannya dia bergaul dengan orang lain. Adapun akhlak karimah, akhlakun hasanah atau husnul khuluq adalah merupakan sifat-sifat yang terpuji, yang dengannya seorang bermuamalah, bergaul dengan yang lainnya. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah ta'ala bahwa Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala pada saat beliau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan husnul khuluq, apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, basul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah basul wajh, menampakkan wajah yang berseri-seri, tersenyum kepada yang lain, wa badlul ma'ruf, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wakaful ada, dan menghindarkan dari berbagai macam gangguan, menghindarkan dari berbagai macam gangguan. Tolak ukurnya kembali kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sebab terkadang ma'asyiral ikhwan rahimakumullah,
Kalau permasalahan kebaikan akhlak diserahkan kepada selain Nabi alaihissalatu wassalam, maka yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah penyimpangan. Yang terjadi adalah perbuatan fahisyah. Sebab berbeda-beda cara mereka dalam menafsirkan kebaikan akhlak. Sebagian mereka menganggap bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah tersenyum kepada siapa saja, laki-laki atau wanita, siapa saja yang lewat dia tersenyum, dia menganggap bahwa itu adalah kebaikan, lalu menyikapi hal tersebut secara meluas tanpa ada ketentuan-ketentuan, tanpa ada ikatan-ikatan tertentu. Padahal tersenyum pada seorang itu termasuk kebaikan secara umum, ya, akan tetapi di sana ada hal-hal tertentu yang tidak diperbolehkan seorang kemudian memandang kepada sesuatu itu. Seperti misalnya seorang wanita, ya, seorang wanita, apalagi kalau dia seorang syabah, seorang pemudi, maka yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah ghadzul basar, menundukkan pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mu'minin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan. Nah, demikian pula ketika seorang bersalaman, mengucapkan salam dan berjabat tangan termasuk di antara hal yang disyariatkan, yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamanya menghapuskan dosa, ya, mempererat hubungan. Akan tetapi yang demikian tidak secara meluas, meskipun berjabatan tangan kepada seorang wanita yang bukan mahram, sebab yang demikian dengan jelas telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan inni la usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan para wanita, yakni wanita yang bukan mahram. Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila beliau membaiat para sahabat dari kaum lelaki, maka beliau membaiat dengan berjabatan tangan. Namun ketika beliau membaiat para wanita, maka beliau cukup membaiat mereka dengan ucapan, bukan dengan berjabatan tangan. Dengan tegas beliau mengatakan, inilah usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak berjabatan tangan dengan para wanita. Oleh karena itu, kesimpulannya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa barang siapa yang ingin mengetahui kebaikan akhlak, maka hendaknya dia kembali merujuk kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan menyebutkan sebagian hadis tentang keutamaan akhlak. Ana bi Darda radhiyallahu taala anhu 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq, tidaklah ada sesuatu di dalam timbangan, yang dimaksud timbangan di sini adalah timbangan pada hari kiamat, tidak ada sesuatu dalam timbangan, yakni timbangan pada hari kiamat, yang lebih berat timbangannya, yaitu timbangan amal saleh, min husnil khuluq, dari kebaikan akhlak seseorang. Hadis ini berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala adalah hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang peranan penting akhlak yang baik yang ada pada pribadi seorang muslim, bahwa kebaikan akhlak
akan memperberat timbangan amal saleh pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah menunjukkan bahwa husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang, itu merupakan perkara yang sangat utama yang akan menyempurnakan keislaman seorang muslim. Dengan kebaikan akhlak seseorang, maka akan baik dan sempurna apa agamanya, Islamnya. Dan dengan keburukan akhlak seseorang, akan menyebabkan dia semakin jauh dari Islam. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair ketika dia menjelaskan tentang pentingnya peranan akhlak dalam kepribadian seorang muslim. Dia mengatakan, innamal umamul akhlaqu mabaqiyah, fa'in zahabat akhlaquhumu zahabu. Innamal umamul akhlaqu mabaqiyah. Sesungguhnya umat-umat ini yang tinggal pada mereka adalah akhlak. Akhlak. Kalau akhlak mereka sudah hilang, maka seakan-akan mereka itu sudah tiada. Hilangnya akhlak seseorang, seakan-akan mereka itu sudah tidak ada. Maka ini menjelaskan tentang pentingnya akhlak, memperbaiki akhlak, membina akhlak pada diri seorang muslim merupakan keutamaan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika beliau menjelaskan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah merupakan kumpulan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala sebagai jawaban dari penduduk Wasith yang datang kepada beliau, yang bertanya kepada beliau tentang apa sih akidah Islam yang benar. Maka beliau pun menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berbicara tentang ma'rifatullah, kemudian mengenal Rasulullah SAW, mengenal para nabi, mengenal kitab-kitab, mengenal para malaikat, kemudian tauhid al-asma' sifat. Dan beliau panjang menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, termasuk di antaranya beliau menjelaskan tentang pentingnya peranan akhlak dalam kepribadian seorang muslim, bahwa itu termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab terkadang di antara mereka ada yang mengatakan akhlak itu kurang penting, yang penting manhaj, yang penting manhajnya, manhajnya kuat, yang penting dia sunni salafi meskipun akhlaknya buruk. La haula wala quwwata illa billah. Akhlak itu ma'asyar akhu rahimakumullah termasuk manhaj. Manhaj seorang muslim yang dengannya seorang bergaul dengan sesama manusia. Dengan siapa kita berbuat baik, dengan siapa kita harus bersikap keras kepada mereka, seperti orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Dengan siapa kita diharuskan merunduk di hadapan mereka dari kaum mukminin. Dengan siapa kita bersikap kepada mereka dengan sikap ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Dan di antara bentuk ingkarul munkar adalah al-hajar, lakukan pemboikotan, tidak mengucapkan salam kepadanya, tidak berjalan bersamanya, tidak ngobrol bersamanya, seperti dari kalangan ahlul bid'ah dan yang semisalnya. Maka ini semua telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu sempurna. Tatanan kehidupan seluruhnya telah dijelaskan oleh Islam. Bahkan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," menjadi saksi dari Allah Jalla wa'ala tentang kesempurnaan Islam. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak benar seseorang itu hanya mementingkan permasalahan akidah, permasalahan tauhid, lalu kemudian menyampingkan permasalahan akhlak. Akhlak memiliki peranan yang sangat penting,
Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in fil mizani athqal min husni khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah dari kebaikan akhlak seseorang. Kebaikan akhlak seseorang. Bagaimana seorang itu bergaul bersama dengan orang tuanya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana seorang itu bergaul dengan kerabatnya, dengan saudara-saudaranya. Bagaimana seorang bergaul dengan arhamnya, dari kerabatnya yang lain, pamannya, kemudian keponakannya atau yang lainnya. Maka hendaknya seorang menempatkan mereka pada posisi-posisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebagian riwayat, namun riwayat ini masih diperselisihkan tafsirannya. Sebagian para ulama menambahkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an nunzila an-nas manazilahum. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kami untuk menempatkan manusia itu pada kedudukan-kedudukan mereka. Dan masuk di antara hal ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam li'alimina aqah. Bukanlah termasuk dari kami orang yang tidak kasih sayang kepada anak kecil di antara kami, dan orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami, dan tidak mengenal hak seorang alim. Tidak mengenal hak seorang alim. Tidak memuliakan mereka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itulah akhlak yang akan memperberat timbangan seorang muslim pada yaumul qiyamah. Seseorang ketika berakhlak, maka dia berakhlak dengan perbuatan dan ucapannya. Perbuatan, ucapannya, dan hatinya. Ya, tidak hanya sekedar mengatakan jagalah hati misalnya, atau sekedar menjaga hati. Jaga hati, lisan, dan perbuatan. Ketiga yang harus dijaga. Ya, menjaga hati, memelihara hati agar kemudian hati itu, qalbu kita, senantiasa berjalan bersama dengan wahyu, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara akhlak yang hubungannya dengan hati seorang muslim, seperti misalnya sifat malu. Malu itu hubungannya dengan hati. Nah, kalau seorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka dia mengerjakan apa saja yang dia hendak kerjakan, karena sudah hilang rasa malu. Tidak peduli orang melihat. Dia mau berbuat kemungkaran, tidak peduli bagi dia. Dia pede dengan kemungkarannya, pede dengan kemaksiatan yang diperbuat. Kenapa? Sudah tidak punya sifat malu. Hilang akhlak. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, kerjakan sekehendakmu. Apa yang kamu inginkan, silakan. Ya, ini kalau seorang tidak memiliki rasa malu. Oleh karena itu, sifat malu adalah merupakan perkara yang sangat ditekankan di dalam Islam untuk dipelihara. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Al-haya'u la ya'ti illa bikhair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-haya'u khairun kullu. Sifat malu itu semuanya baik. Ya. Yang dimaksud di sini adalah malu yang menyebabkan seorang itu berada di atas akhlak yang mulia. Bukan malu yang menyebabkan dia meninggalkan kebenaran. Malu menuntut ilmu, ya, malu belajar. Bukan itu yang dimaksud. Akan tapi malu yang menyebabkan dia mampu menjaga dirinya, menjaga adabnya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang buruk. Demikian pula lisan. Kita senantiasa berakhlak dengan lisan kita. Gimana itu akhlak dengan lisan? Seperti misalnya bertutur kata yang baik. Tidak
mengeluarkan kata-kata yang kotor, nanti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun Rasulullah alaihi salatu wasallam fahishan wala mutafahisha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang yang buruk, yang jelek ucapan dan perbuatannya. Nah, bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan orang lain, maka berbicara dengan tutur kata yang baik, tidak dengan umpatan, celaan. Sebab kadang-kadang sebagian manusia, subhanallah, ya, dia tidak memperhatikan kepada siapa dia berbicara, tidak peduli dia. Nah, kalau dia sudah tidak senang, umpatan keluar, ya, si fulan kada. Nah, subhanallah, sudah menjadi kebiasaannya. Man aktsara min syai'in 'urifa bi, siapa yang memperbanyak sesuatu, dia akan diketahui dengan sesuatu itu. Kerjaannya sering mengumpat, sering mencela, ya, akhirnya tidak tersisa. Nah, bahkan terkadang keluarganya dicela habis. Istrinya salah sedikit, sudah. Yang kaki dua, yang kaki empat keluar semua dari lisannya. Kebun binatang, semua yang keluar. Nah, anaknya salah sedikit, sudah keluar kata-kata yang kotor. Nah, sekarang kita melihat hal-hal yang seperti ini terjadi, subhanallah. Bahkan pada sebagian mereka yang belajar sunnah. Ini sangat disayangkan sekali. Yang sesungguhnya seorang belajar Islam akan mendidiknya, akan memperbaiki keadaannya. Akan tapi ini, subhanallah, seakan-akan dia tidak mengambil ibrah. Nah, anaknya salah sedikit, sudah. Kal, khinzir, anjing, babi, nam, dan yang lainnya, yang kaki dua dan yang kaki empat, subhanallah, itu dikeluarkan kepada anaknya, dilontarkan untuk anaknya. Gimana bapaknya? Ya, kalau anaknya dia lontarkan kalimat yang kotor seperti itu, dia tidak merasa bahwa dia sebagai orang tua. La haula wala quwwata illa billah. Nah, maka akhlak yang baik dengan lisan termasuk di antaranya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Ada yang perlu untuk kita sampaikan pada seorang, kita ajak kepada kebaikan, ini termasuk akhlak yang baik. Ada seorang melakukan kemungkaran, kita cegah, jangan, ya, haram, tidak diperbolehkan. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini juga termasuk akhlak yang baik. Termasuk antara akhlak yang baik, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akhlak dengan perbuatan kita, dengan jasad kita. Nah, kita berbuat seperti misalnya kita menolong orang yang butuh untuk diberi pertolongan. Ada orang dizalimi, atau ada orang yang butuh makan, kita beri makanan. Atau ada orang butuh bantuan, maka kita beri bantuan. Atau yang semisalnya. Maka ini semua, ma'asyiral rahimakumullah, termasuk di antara al-akhlaq al-karimah. Maka ini menunjukkan bahwa akhlak itu mencakup hati, lisan, demikian pula perbuatan kita. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di akhirat, dalam kehidupan akhirat, ada yang disebut dengan al-mizan, timbangan. Ada yang disebut dengan al-mizan, timbangan, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amalan-amalan dan apa yang telah diperbuat manusia ketika di dunia. Dan di dalam hadis-hadis menunjukkan bahwa timbangan itu memiliki dua iffah. Apa namanya ini? Ya, kalau untuk buat keseimbangan, hari timbangan itu apa ini namanya? Timbangan. Hah?
ada dua anak timbangannya, apa namanya ini? Hah? Pedagang? Mana pedagang? Pedagang beras? Timbangan ini apa namanya ini? Hah? Daging? Itu bahasa umum. Hah? Neraca? Neraca itu timbangan. Ini apa namanya? Anak timbangan? Hah? Kita namakan apa ini? Nah, itu kifah, bahasa Arabnya kifah. Ya sudah, kita sebut kifah aja. Nah, penantun juga tak tahu bahasa Indonesianya. Jadi dalam hadis-hadis disebutkan bahwa timbangan itu pada hari kiamat juga memiliki dua kifah. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perbuatan dosa yang banyak sekali, sehingga catatan perbuatan dosa yang dia lakukan disebutkan di dalam hadis itu 99 sijil, 99 lembar catatan. Satu catatannya, ya, perbuatan dosanya sejauh mata memandang. Bayangkan, 99. Ini baru catatannya. Sejauh mata memandang. Lalu ini ditaruh di satu kifah. Ini semua adalah kesalahan perbuatan dosa yang jahat. Akhirnya dia mengakui semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada hamba itu, "Apakah kamu punya kebaikan yang pernah kamu kerjakan?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, saya tidak pernah mengerjakan perbuatan kebaikan satupun." Dia seorang muslim. Dia merasa bahwa dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan padanya, "Inna salatu zulamul yaw." Hari ini kamu tidak akan terzalimi. Maka diberikan satu bitaqah. Bitaqah itu kalau kita terjemahkan kartu. Entah gimana kondisinya pada waktu itu, wallahu a'lam. Diberikan kartu, ya, yang di dalam tertulis La ilaha illallah. Inilah kebaikan kamu. Kata hamba ini, apa faedahnya ini Allah? Dibandingkan 99, ini mungkin tidak ada artinya. Dia menyangka bahwa perbandingan timbangan ini seperti di dunia. Ya, ini satu karung beras, lalu dibandingkan dengan 1 liter. Ya, tidak ada. Tidak ada artinya 1 liter dibanding 1 karung beras. Nah, apa manfaatnya ini Allah? Faedahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan terzalim. Maka bitaqah itu, kartu itu pun ditaruh di kifah yang satunya. Ketika diletakkan di kifah yang satunya, maka menerbangkan 99 catatan, saking beratnya timbangan itu. Timbangan la ilaha illallah. Ternyata dia seorang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Yang menjadi syahid yang hendak kita sebutkan di sini menunjukkan bahwa timbangan pada yaumul qiyamah itu ada dua kifah. Memiliki dua kifah. Nah. Kemudian apa yang ditimbang pada hari kiamat? Yang zahir yang disebutkan di dalam hadis ini, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu dalam timbangan pada hari kiamat yang lebih berat dari husnul khuluq, kebaikan akhlak seseorang. Maka hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah amal saleh. Yang ditimbang adalah amal saleh seseorang. Akan tetapi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa terkadang yang ditimbang itu catatan amal. Seperti yang kita sebutkan tadi, hadis Al-Bitaqah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang 99 lembar catatan kesalahan perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Berarti yang ditimbang itu adalah catatan amal.
hadis ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah amal solehnya. Amal solehnya. Hadis ini juga mirip seperti hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan kita, namun berat pada timbangan. Berat pada timbangan dan sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdihi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah amal saleh. Kalimatan, dua kalimat yang ditimbang oleh Allah jalla wa ala. Dan di dalam hadis yang lain juga menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah jasad seseorang, tubuhnya, ya, tubuh seseorang. Namun jangan dibayangkan bahwa, ya, dengan hadis ini kemudian apa dengan alasan yang kedua seseorang memperberat berat badannya di dunia. Sebab semuanya kembali kepada amal saleh, meskipun yang ditimbang itu adalah tubuhnya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yu'ta yawm al-qiyamati bir-rajul al-'azim as-samin fayudha'u fil mizan fala ya'dilu 'inda Allah jalla wa 'ala janaha ba'udah." Didatangkan pada hari kiamat seorang yang as-saminul azim, yang besar orangnya, ya. Nah, orang terberat di dunia berapa? Berapa kilo? Ada yang 1 ton? Belum ada? Nah, 700 mungkin, ya, sekitar itu lah. Nah, 700 kilo. Pada hari kiamat ada seorang didatangkan untuk ditimbang, orang yang sangat berat sekali, sangat gemuk sekali. Namun ketika ditimbang, maka tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Tidak goyang timbangan itu. Jadi jangan dipahami bahwa timbangan pada hari kiamat seperti timbangannya orang pasar. Nah, kalau nimbang, tambah makan, tambah berat badan, maka demikian pula di akhir. Tidak, ya. Namun yang menjadi inti timbangan di akhirat adalah amal saleh. Dan riwayat-riwayat ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Justru riwayat ini menunjukkan bahwa terkadang seseorang ditimbang catatan amalnya. Terkadang sebagian lagi yang ditimbang adalah amal solehnya. Dan terkadang sebagian mereka yang ditimbang adalah tubuhnya, jasadnya. Namun semuanya kembali kepada amal saleh. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, maksudnya timbangan amal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang sangat merugi, rugi terhadap diri mereka sendiri, dan mereka akan dikekalkan dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada akhlak yang terbaik, menjadikan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beribadah kepadanya dengan tauhid dan bergaul sama manusia dengan tuntunan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.